Tips hubungan langgeng, setiap hubungan pasti memiliki sebuah bumbu-bumbu percikan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hubungan yang tidak langgeng atau kurang harmonis. Berikut Niche Underscore Channel akan kasih tips 15 cara bagaimana hubungan langgeng dan awet, dijamin sampai kakek nenek. Hehehe, lawak banget kan gue ye, jangan serius dong guys. Yo cek. Yang baik, tips hubungan langgeng kedua adalah komunikasi yang baik. Pernah mendengar pernyataan yang menyatakan bahwa hubungan yang harmonis itu didasari oleh komunikasi yang baik? Pernyataan itu sangatlah tepat, karena dengan adanya komunikasi, maka hubungan bisa semakin harmonis. Namun, jika suatu hubungan tidak didasari dengan komunikasi yang baik, maka akan mudah terjadi cekcok dan juga pertengkaran. Hubungan tanpa dibarengi dengan komunikasi yang baik, maka bisa terjadi kesalahpahaman. Jika hal itu terus-menerus dibiarkan, tentu kamu tak ingin hal ini terjadi, bukan? Misalnya jika ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara kamu merasa kesepian serta butuh teman bicara, maka coba katakan dengan sejujurnya apa yang sedang kamu rasakan. Setelah itu, mungkin kamu dapat saling introspeksi satu sama lain, serta mencari jalan keluar yang tepat. 3. Menghargai waktu saat bersama. Tips hubungan langgeng ketiga adalah menghargai waktu saat bersama. Pertemuanmu dengannya tentu tak terjadi setiap hari. Mungkin saat kamu atau pasangan sedang pulang atau saling bertemu di suatu kota. Alangkah baiknya, habiskanlah waktumu dengan mengobrol satu sama lain. Lebih baik lagi, kalau kamu mencoba jauhkan telepon genggam sementara dan hargailah waktumu bersamanya. 4. Lakukan hal menyenangkan bersama. Rasa jenuh serta bosan menjadi hal yang lumrah dalam suatu hubungan. Hal ini juga dapat dipicu oleh kurangnya waktu atau momen menyenangkan yang kemudian dihabiskan bersama. Oleh sebab itu, supaya hubungan semakin langgeng, maka sebaiknya lakukanlah hal-hal yang menyenangkan bersama pasangan, seperti berlibur, menonton film favorit, bertukar kado, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar hubungan tetap terasa berbunga-bunga. Jadi, tak ada salahnya jika kamu meminta pasangan untuk menghabiskan waktu berdua saja. 5. Bersikap bijak dalam menghadapi konflik. Setiap pasangan tentunya memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan konflik. Namun, pastikan hal ini kemudian tidak dibiarkan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Lebih baik lagi, untuk jangan meninggikan ego, sehingga tak ada salahnya kalau kamu meminta waktu untuk sendiri ketika sedang marah. Selain itu, bersikap bijak dalam menghadapi masalah kemudian dapat membuatnya segera tuntas. 6. Jauhkan rasa bosan dengan pasangan. Tidak ada salahnya kamu kemudian mencoba berbagai hal kecil, contohnya seperti memberi kejutan, agar nantinya benih cinta tumbuh kembali. Selain itu, kamu bisa menghilangkan rasa bosan pasangan dengan melakukan traveling dan menghabiskan waktu bersamanya. Tidak ada salahnya apabila kamu mengubah kebiasaan yang sering dilakukan, seperti berpindah warung makan atau tempat nongkrong. Pada intinya, suatu hubungan yang baik adalah pasangan yang bisa membahagiakan satu sama lain, walaupun dalam perjalanannya, tidak selamanya segala sesuatu akan berjalan dengan mulus. 7. Tenangkan diri saat ada masalah. Semakin lama menjalin hubungan dengan pasangan, sebaiknya kamu semakin yakin bahwa berbagai macam rintangan bisa kamu lewati dan kamu hadapi bersama dengan pasangan. Kebanyakan kasus perpisahan yang terjadi sendiri, dikarenakan mereka tak tenang dan hanya berdasarkan emosi saja, ketika menghadapi masalah serta menganggap kata berpisah jauh lebih mudah dibanding tetap dipertahankan. Padahal, jika pasangan dapat saling menahan diri,
maka berbagai masalah yang sedang dihadapi bisa segera diatasi karena kamu bisa saling menguatkan dan saling introspeksi diri. 8. Saling percaya. Adanya rasa saling percaya merupakan salah satu tip agar hubungan tetap langgeng. Hal ini karena rasa percaya ini bisa membentuk sebuah komitmen yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dalam hal ini, rasa saling percaya bukan hanya dalam janji manis saja, tetapi juga percaya satu sama lain bahwa kedua belah pihak dapat saling menjaga komitmen. Bahkan, timbulnya rasa percaya pada pasangan bisa meningkatkan rasa tenang dan damai, sehingga hati menjadi lebih tentram. Selain itu, dengan rasa percaya bisa menjauhkanmu dari segala prasangka buruk pada pasangan. Oleh sebab itu, jika kamu kemudian pernah berbohong, segeralah mengakui kesalahan itu agar rasa percaya pasanganmu tidak menurun. Dengan begitu, hubungan yang kamu jalani pun tetap bisa harmonis. 9. Selipkan humor. Hubungan yang baik, tak melulu harus diisi dengan hal-hal yang serius saja. Tanpa disadari, terlalu serius juga akan membahayakan keharmonisan suatu hubungan. Maka dari itu, cobalah juga untuk lebih sering menyelipkan guyonan serta candaan ringan yang akan menambah kedekatan di antara kamu dan pasangan. Dengan adanya selipan humor dalam suatu hubungan, maka bisa membuat hubungan menjadi lebih lengket satu sama lain. Lebih dari itu, humor yang baik bisa juga membuat sepasang kekasih akan lebih kompak dan harmonis. 10. Jangan ragu untuk saling memberi apresiasi. Meski tampaknya sepele, tetapi sebenarnya memberikan apresiasi kepada pasangan bisa menjadi salah satu cara untuk membuat hubungan menjadi langgeng. Contohnya, mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh pasangan, mengucapkan selamat atas pencapaian yang berhasil diraihnya, dan sebagainya. Hal ini, tak hanya akan membuat pasangan merasa dihargai, tapi juga akan memicu dirimu untuk melihat berbagai hal-hal positif dari diri pasangan, sekaligus memotivasi, agar kamu berdua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk memberikan apresiasi pada pasangan, ya guys. 11. Tepati janji. Hubungan langgeng juga dapat dicapai dengan saling menepati setiap janji-janji yang dibuat. Tidak ada orang yang ingin berurusan dengan seorang yang pembohong dan pengingkar. Atau bahkan hanya pembual yang hanya bisa membuat kata-kata manis di mulut saja. Jika sedari awal sudah merasa ragu, dapat menepati suatu janji atau tidak, lebih baik jangan paksakan berjanji dibanding terus mengingkarinya. Sebab, ketika kamu berbohong bisa jadi pemicu pertengkaran dan rasa tidak percaya yang lebih besar dari pasanganmu. 12. Selalu hargai keberadaan pasangan. Saat pertama kali jatuh cinta dengan pasangan, biasanya berbagai macam perhatian hanya berfokus pada si dia saja. Bahkan, seolah-olah hanya dia yang ada di pikiran kita. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kamu mungkin mulai bosan serta mengabaikan pasangan karena merasa sudah sangat terbiasa atau menemukan teman-teman baru yang lebih menarik. Hal seperti inilah yang jika dibiarkan akan menghancurkan harapan hubungan langgeng. Sebab, merasa jenuh dalam menjalani suatu hubungan merupakan salah satu tanda bahwa hubungan tidak dapat bertahan lama. Oleh karenanya, kamu harus pandai mengendalikan perasaan serta mencari solusi terbaiknya saat kamu dilanda oleh rasa bosan. Selain itu, kamu bisa menghargai pasangan dalam keadaan apapun, seperti saat ia memasak dan kamu bisa bilang, "Masakan kamu hari ini enak, ya?" 13. Kendalikan diri saat bertengkar. Cara mempertahankan hubungan yang satu ini juga tak kalah penting. Jika sudah dalam kondisi yang hampir retak, biasanya kamu akan bertengkar hebat. Alangkah baiknya, kamu dan pasang tetap menghindari untuk membentak atau bahkan main fisik ke pasanganmu. Hal ini perlu untuk dilakukan karena hubungan yang sehat bisa membuat kamu lebih bahagia. Dengan begitu, kamu dan pasangan bisa memperbaiki hubungan. 14. Berikan kejutan. Walaupun tindakan terlihat seperlu, tetapi sebenarnya dengan memberikan kejutan, maka bisa membuat pasangan terlihat bahagia. Kamu dapat memberikan kejutan tentang hal-hal yang dia suka atau dengan memberikan pujian kepadanya. Selain itu, tidak ada salahnya mengucapkan terima kasih kepada pasangan. Bahkan, pasangan bisa melihat kamu sebagai pribadi yang positif. Kejutan itu bisa juga berupa dengan tiba-tiba kamu mengajak pasangan ke kantor bersama. Dengan begitu, maka dia juga akan menyadari bahwa kamu selalu memikirkannya. 15. Jangan posesif. Kamu harus menghargai bahwa pasanganmu pasti memiliki berbagai macam aktivitas ataupun lingkungan pertemanannya sendiri. Jadi,
Jangan sampai kamu melarang atau mengekang aktivitas yang dilakukannya. Selain itu, jangan bertindak posesif, serta memberikan reaksi yang negatif terhadap pertemanan dan hobinya selama masih dalam batas yang wajar. Demikian 15 cara gimana hubungan kalian jadi awet dan langgeng, yuk praktikkan. Hehehe.